Kali ini kita akan memasang perangkap kampret. Perangkap kelulut dengan sistem infus atau cangkok. Kita menggunakan botol bekas. Ini tutupnya. Videonya sudah ada di video saya sebelumnya, bagaimana cara membuat perangkap kelulut dari botol bekas air mineral. Oke, kita langsung. Ini usaha ini cukup murah dan meriah. Bapak ini telah melalang buana, tersohor di dunia. Kalau mau kasih jauh malah kelapan tidak. Nak dapat lebih jelas lu jauh. Bapak ini telah melanglang buana. Melanglang buana telah bertahun-tahun dia mau. Pertama-tama dia menjinak. Oke, demikianlah cara mencangkok lebah trigona atau lebah kelulut menggunakan botol bekas air mineral. Dan kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Nanti kita ikuti video selanjutnya. Oke, mantap.